salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili tim dari pengabdian kepada masyarakat Universitas Paca Bakti Pontianak Fakultas Ekonomi ingin membagi ilmu, bertukar pikiran, bahkan pendapat terkait dengan penatausahaan keuangan SPD Pembangunan Desa. Salah satunya, prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip tersebut, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini tercermin dari anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga kami dari tim PKM berinisiatif untuk memberikan pelatihan aplikasi penatausahaan keuangan SPD ke Bapak Ibu sekalian, para perangkat desa, khususnya di desa yang berasap Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayu Utara. Sehingga saya mohon izin kepada Pak Kadis Pak untuk kami memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menunjang serta memberikan motivasi kepada Bapak Ibu bahwa laporan keuangan itu sangat penting bagi pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Untuk itu kami dari tim PKM berterima kasih kepada Pak Kades khususnya dan Bapak Ibu sekalian untuk dapat meluangkan waktunya sehingga kami bisa memberikan latihan yang mungkin dapat diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Dan juga kami mohon izin kepada Pak Kepala Desa, mungkin ada sepatah dua kata untuk memberikan motivasi kepada perangkat desa agar pelatihan ini dapat diterima dan diikuti dengan baik. Itu waktu dan tempatnya, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Reja, Bapak Mas Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan tamu di desa kita ini dalam rangka PKM, pengabdian kepada masyarakat tentunya. Nah, syukur yang tidak terbatas yaitu salah satu tujuan mereka datang ke sini yaitu pendampingan atau pelatihan sistem aplikasi menata usaha keuangan di desa kita. Mungkin ke depan harapan saya untuk para perangkat desa yang dikepalai Sekdes, kawan keuangan, dan kawan-kawan kasih yang lainnya coba dimaksimalkan kedatangan Mas Reja ini di desa kita agar ke depan sistem penata usaha keuangan desa tidak amburadul seperti tahun-tahunnya terdahulu. Memang kita menyadari desa ini titik rentan dengan APBD yang cukup besar, namun sumber daya manusianya masih minim dalam hal penata usaha keuangan. Harapan saya kedatangan beliau di sini coba dimaksimalkan, kira-kira hal-hal yang coba ditanyakan, atau kalau kita ada aplikasi sebelumnya kalau bisa dikonekkan, coba dikonekkan dengan Mas Reja, kira-kira dari aplikasi yang ada di desa ini, Siskudes kalau salah aplikasi yang dari Kemendagri itu, kira-kira ada masukan dari kawan-kawan yang kekurangan data dan sebagainya atau apa masih membingungkan. Nah, bertanya desa kami ini makin hari makin majulah dengan beberapa bantuan salah satunya dari UPB. Nah, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Besar harapan kami pengabdian masyarakat ini dapat berimbas lebih baik, khususnya buat kantor desa, mungkin lebih umum untuk masyarakat yang berasap ini. Mungkin demikian yang dapat kami
sampaikan sambutan ini. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, saya perwakilan dari tim pengabdian kepada masyarakat mewakili teman-teman memberikan materi atau pelatihan terkait dengan aplikasi SIPD Penata Usahaan untuk perencanaan pembangunan desa. Salah satunya kami dan teman-teman berfokus untuk bagaimana cara melakukan siklus ganti uang. Artinya desa pasti punya kas, baik tunai maupun non tunai. Sehingga dalam proses penata usaha itu perlu dilaporkan keuangannya secara akuntabel, transparansi, dan sifatnya itu sangat membantu untuk proses akuntansi. Kemudian di sini SIPD ini yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri berpihak kepada pemerintah supaya memberikan laporan keuangan yang akuntabel, karena permasalahan sekarang keuangan desa itu, khususnya pada administrasi keuangan desa itu, yang kita tahu bahwa tidak rapi, bahkan poin-poin yang disampaikan itu pun tidak tersampaikan, sehingga banyak anggaran-anggaran yang sifatnya tidak terrealisasi secara baik dan tidak efektif, sehingga aplikasi SIPD ini sangat membantu untuk melakukan pengelolaan terhadap penataan usaha keuangan baik yang sifatnya biasa, pegawai, bahkan pembuang-buang muda. Ini mungkin kami dapat tampilkan beberapa video bagaimana melakukan mekanisme GU atau ganti uang dari proses penginputan TBB, tanda bukti pengeluaran, kemudian melalui pada pembuatan buku kas umum, melakukan pembuatan LPG, verifikasi LPG sampai pengesahannya, kemudian yang terakhir adalah pembuatan surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran desa. Next. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba melakukan penginputan mengenai mekanisme GU, khususnya mengenai tata cara pembuatan SPB dan pembuatan SPM GU. Sebelum sampai ke tahap pembuatan SPB dan SPM, saya mengingatkan kembali mengenai tahapan-tahapan yang terlebih dahulu harus kita kerjakan sebelum sampai ke tahapan pembuatan SPB dan SPM. Terkait dengan aplikasi SIPD, pertama memang prosesnya itu berawal dari bendahara melakukan pembayaran belanja kepada Bapak Ibu sekalian yang mengajukan
misalnya Bapak Ibu sekalian mengajukan pembayaran atas tagihan listrik atau tagihan internet. Nah, Bapak Ibu sekalian kan akan diberikan uang tuh kepada bendahara. Nah, setelah bendahara, feedbacknya ke bendahara itu adalah buktinya atau evidence-nya itu adalah SPJ. Nah, jadi Bapak Ibu memberikan SPJ kepada bendahara, dan haknya dan kewajiban bendahara memberikan uang kepada Bapak Ibu untuk melakukan proses tagihan listrik. Nah, bagaimana proses tagihan listrik itu diinput ke dalam proses SPJ? Yang pertama, Bapak Ibu cukup hanya memberikan, andaikan kata misalnya ini Bapak Ibu di posisi bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran desa, hal yang pertama yang dilakukan adalah membuat data rekanan dulu. Artinya SIPD ini sangat detail dalam memberikan informasi. Jadi Bapak Ibu harus membuat data rekanan dulu. Misalnya Bapak Ibu memberikan data rekanan itu di registernya itu harus berurutan. Kemudian dalam tagihan listrik Bapak Ibu sekalian data rekanan yang mana nih? Misalnya Ibu sering atau Bapak Ibu sering melakukan tagihan listrik di kantor pos. Nanti Bapak Ibu di situ di data rekanan itu bahwa data rekanan tagihan listrik di kantor pos, sehingga memudahkan Bapak Ibu dalam proses penghitungan TDP. TDP itu sendiri adalah tanda bukti pengeluaran. Setelah tanda bukti pengeluaran itu diinput berdasarkan SPJ yang ada, program kegiatan, sampailah pada proses BKW, sehingga SIPD ini sangat detail dalam memberikan laporan penata usaha keuangan. Jadi setiap pembelajaran setiap harinya Bapak Ibu akan dipacu untuk melakukan proses keuangan secara harian. Nah, artinya memang pekerjaan ini tidak menumpuk di satu bulan. Terkadang kan memang para bendahara itu melakukan penginputan atas pengeluaran yang diberikannya kepada penyedia atau kepada Bapak Ibu kadang akhir bulan. Nah, kita tahu sendiri kalau akhir bulan kan memang rutinitasnya atau load pekerjaan bendahara kan sangat banyak nih. Nah, sehingga mungkin kalau diinput akhir bulan kemungkinan ada beberapa pembelajaran yang mungkin kelewatan. Nah, itulah yang menyebabkan kadang laporan keuangan kita tidak detail, bahkan ada selisih di akhir bulan. Nah, SIPD ini memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sebagai posisinya sebagai bendahara pengeluaran, untuk melakukan penginputan harian. Jadi terkontrol setiap harinya Ibu sudah keluarkan berapa, SPJ yang Ibu terima berapa. Nah, nanti setiap hari Ibu melakukan cash out-nya terhadap buku, terhadap kas tunai. Apakah yang Ibu keluarkan hari ini 10 juta, sedangkan kas Ibu 20 juta, berarti artinya kan kas tunai itu 10 juta nih Bapak Ibu nih. Nah, kalau misalnya di harian itu selalu dikontrol, nah langkah baiknya memang laporan penata usaha itu setiap harinya dikontrol, sehingga nanti memudahkan di akhir bulan untuk tidak selisih. Nah, itulah fungsi SIPD ini. Nah, fungsi SIPD ini pun selain daripada mengontrol, juga dari sisi anggaran pun kita sangat terbantu sekali, karena nggak mungkin, karena dalam pemerintah itu ada namanya proses anggaran kas. Anggaran kas itu seperti dengan sudah disusun setiap triwulannya itu untuk dapat dikeluarkan. Misal Ibu belanja APK dalam 3 bulan itu yang 100 juta misalnya, dan tagihan masuk 100 juta, kan nggak bisa tuh. Artinya sudah mulai anggaran kas. Itulah fungsi SIPD. SIPD pun mengatur sampai ke arah untuk mengontrol setiap bulannya dikeluarkan. Kemudian SIPD ini sendiri pun adalah aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak ada satupun pemerintahan provinsi, kota maupun kabupaten tidak menggunakan ini. Selayaknya SIPD ini digunakan oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Semoga nanti kami nanti dari tim PKM akan memberikan simulasi kepada Bapak Ibu terkait penginputan TDP sampai dengan proses ganti uang. Kemudian perangkat-perangkatnya pun sudah kami siapkan, nanti manual booknya sudah kami siapkan, nanti kami bersama, saya bersama tim yang lain akan melakukan simulasi kepada Bapak Ibu satu persatu nih. Nah, agar laporan penata usaha keuangan khususnya di desa yang berasal dari itu pun berangsur-angsur membaik, seperti apa yang dikatakan tadi oleh Pak Kadesnya, bahwa memang semoga pertemuan ini menjadi ini hasilnya bisa dapat bermanfaat baik dari kami juga pemberi materi dan Bapak Ibu juga yang diberikan materinya, agar benar-benar nanti yang misalnya mau bertanya silakan bertanya Bu dengan teman-teman saya.
prosesnya seperti apa, nanti kita bantu sampai hari ini. Semoga harapan Pak Kadis tadi kan semoga laporan keuangan desa yang berhasil ini kan baik. Nah, kita bantu nih supaya desa yang berhasil menjadi desa yang mandiri, kemudian APBD-nya terrealisasi dengan baik, kemudian tidak ada silpa, mudah-mudahan tidak ada silpa ya, ataupun kalau ada pun tidak persentasenya tidak besar. Oke, baik, mungkin saya perwakilan dari tim TKP yang lain menutup pembahasan ini. Semoga nanti setelah ini akan ada simulasi-simulasi yang akan masing-masing teman-teman saya dampingi. Semoga nanti Bapak Ibu dapat memberikan informasi kepada kami hal-hal yang mungkin bagi Bapak Ibu kebingungan dalam proses pembangunan bahasanya atau seperti apa. Mungkin saya pembahasan singkat yang kami sampaikan, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Saya Pak. Oke, baik Pak, silakan. Saya mau menanyakan tentang mekanisme untuk melakukan penutupan penginputan TBP di SDPD tersebut. Oke, baik. Mungkin bisa saya simulasikan Pak. Jadi untuk proses penginputan TBP, Bapak buka dulu di ini. Ini penata usaha pengeluaran. Oke, sebentar Pak ya. Bapak sini. Pastikan. Ya. Coba buka di penata usaha pengeluaran, Pak. Oke. Penata usaha pengeluaran. Kemudian di situ ada pembuatan TBP dan STS. Pembuatan TBP dan STS. Nah, silakan Bapak klik pembuatan TBP dan STS. Kemudian Bapak pilih pembuatan TBP. Ya, pembuatan TBP ini tanda bukti pengeluaran. Nah, setiap TBP itu nanti diikuti sini Pak. Nah, kemudian kunci rekening dengan nomor rekening. Nah, kunci rekening ini biasanya untuk LS Pak. Nah, biasanya kalau untuk penginputan untuk atas pengeluaran uang kesediaan itu Bapak pilih nomor rekening. Kemudian Bapak pilih buat TBP. Nah, ini saldo Pak. Ini saldo perangkat desa ini. Nah, ini saya simulasikan seolah-olah ini saldonya desa yang merasa biaya. Kemudian nanti otomatis ketika Bapak buat TBP untuk tagihan apa tadi Pak? Tagihan listrik ya. Oke, kalau tagihan listrik nanti ini otomatis berkurang Pak. Ini otomatis berkurang misalnya nanti tagihan listrik Bapak katakanlah 1 juta misalnya. Otomatis ya, setelah Bapak itu TBP nanti akan berkurang. Nanti 327.600.000 akan dikurangi dengan tagihan yang sudah Bapak ikut tadi sebesar 1 juta. Nah, Bapak buat TBP. Setelah Bapak buat TBP, kemudian nomor TBP ini nomor baku Pak. Ini memang nomor register yang memang dari SIPD-nya sudah ada. Nah, kemudian tanggal. Nah, tanggal Bapak sesuaikan dengan tanggal Bapak membayar tagihan listrik. Misalnya katakanlah tanggal 30 Mei. Tanggal 30 Mei aja Pak ya. Misalnya nih hari ini kita kan misalnya tanggal 30 Mei Bapak bayar listrik. Nah, pilih SPD. Nah, SPD ini Pak surat perintah setiap ini ada surat perintah ini Pak, dana Pak. Surat penyiapan dana. Pak. Nah, ini kan ada triwulan 1, triwulan 2. Masing-masing dari perangkat desa itu pasti mempunyai program dan rencana anggaran kas Pak. Nah, misalnya yang saya tadi saya bilangkan misalnya untuk tagihan listrik desa itu sudah merencanakan pengeluaran selama 3 bulan itu 15 juta dengan asumsi bahwa 1 bulan itu 5 juta lalu dikalikan 3 itu berarti 15 juta. Nah, kalau misalnya tagihan listrik bulan pertama itu 6 juta, tagihan listrik bulan kedua itu 6 juta, kemudian listrik bulan ketiga itu 6 juta juga, artinya kan sudah melewati batas pagu anggaran ini Pak. Nah, makanya berhati-hatilah ketika membuat rencana anggaran kas. Nah, ini artinya SPPD surat penyiapan dana ini sampai sudah triwulan kedua ini Pak.
ini triwulan pertama. Jadi dalam pemerintahan itu Pak, yang saya tahu kan Bapak mungkin sudah tahu kan ya, dalam satu tahun itu terdapat 4 triwulan ya Pak? Iya Pak. Ya, kasih ya. Nah ini triwulan pertama. Triwulan pertama itu berarti dari Januari sampai dengan Maret. Kemudian triwulan kedua dari April sampai dengan Juni. Nah misalnya katakanlah kita ikut di bulan Juni aja Pak, bulan kedua aja Pak ya kan bulannya ya. Oke, Bapak pilih ini triwulan kedua, SPD triwulan kedua. Atau penyedia jasa pelayanan kantor. Nah, tadi kan agen listrik Pak. Nah, mungkin ini kita pilih subkegiatan ini, kita tambah. Nah, Bapak tagging ini Pak. Nah, tagging. Kemudian Bapak belajar tagihan listrik. Nah, itu sudah ada nih Pak. Nah, kalau seperti ini Bapak tinggal klik nilai, Bapak sesuaikan berapa misalnya. 1 juta ya misalnya, katakanlah 1 juta. Kalau tidak ada pajak, Bapak tidak perlu buka ini ketika misalnya suatu pembelajaran itu ada pajaknya Pak. Ada potongan, ada tambah pajaknya jika pembelajaran itu ada pajaknya. Tapi kalau tidak ada pajaknya, Bapak tutup. Kemudian, nah saya tadi katakan bahwa memang SIPD ini sangat tinggi dan sangat detail Pak. Bahkan kuitansi pembayaran saja harus diupload Pak. Nah maka dari itu sebelum melakukan penginputan TBP, Bapak sudah harus menyiapkan data scan minimal kuitansi, artinya bahwa sudah terverifikasi apa yang Bapak upload sesuai dengan data yang Bapak input. Nah setelah itu tujuan pembayaran, nah di sini Pak di kanan ini dia tadi saya bilang sebelum melakukan penginputan TBP bendahara pengeluaran desa harus terlebih dahulu menginput data rekanan. Nah, yang tadi misalnya pos, nah kita klik kantor pos, ini data ini tidak muncul otomatis Pak, karena ini data ini muncul ketika kita melakukan penginputan data rekanan. Kalau sampai dengan saat ini kita belum melakukan penginputan data rekanan, otomatis tidak ada Pak. Makanya sebelum melakukan penginputan TBP, Bapak harus rekap dulu nih data rekanan-rekanan desa yang mulai satu ini, di aktifkannya kemana, data jenis biasa banyak kemana gitu Pak. Nah, misalnya kata-kata Pak, pembayarannya di PT Pos Cabang Sukarela misalnya. Pembayarannya isi nomor kontraknya di desa sering buat buku kas umum ya Pak? Ada ya? Enggak Pak, ada. Nah, nomor kontrak atau nomor PO itu bisa diisikan nomor BKU Pak. Ya, kemudian tujuan pembayarannya seperti narasi yang biasa digunakan oleh bendahara desa, misalnya pembayaran tagihan listrik bulan Mei tahun 2022 misalnya Pak. Misalnya pembayaran transfer ini simpan Pak, rasanya otomatis ketika nanti sudah Bapak lakukan proses penginputan, saldo yang tadi awalnya itu nanti akan berkurang sesuai dengan yang Bapak input. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan Pak? Cukup jelas Pak. Jelas Pak ya.